mohon supaya disamakan persepsi dulu, karena orang-orang suka Dex itu trust wallet, Dex itu token buket, ya kan? Dex itu metamask. Token buket adalah wallet, trust wallet ya adalah wallet. Dex itu lebih luas dari Dex itu bisa dikomparasikan dengan Chex. Ya kan ya? Tentu teman-teman tahu ini. Misalnya Indodax. Di sana kita bisa trading, di sana bisa transaksi, bisa swipe, bisa apapun bisa. Binance misalnya, Binance kita bisa jual beli, bisa ada akseptor ya, ada bisa ada rupiah, ada trading, ada staking. Meskipun stakingnya kecil, 3-9% per tahun, kan? Tapi ada di Binance. Begitu juga cek-cek yang lain. Seperti, nggak apa-apa, masuk aja. Seperti itulah Bitbest nanti. Hanya bedanya, kenapa cuma satu yang lain? Belum. Yang kalau bedanya adalah kalau Bitbest dia tidak dikontrol oleh perusahaan, dia disentralize. Sementara kalau Binance, Sudak, Crypto, XTM, JazzCat, itu semuanya dikontrol, centralized. Nah, dengan demikian seharusnya secara ideologis, ya, idealisme, Dex seharusnya jauh lebih tahan, kan? Karena yang kontrol adalah kita sendiri yang memiliki wallet-wallet, yang memiliki account-account. Nanti ada tokenomics, ada banyak. Tapi yang pertama ini dibangun adalah BUSD, tapi bukan Binance USD, bukan BNB. Stablecoin yang nanti dipakai ada namanya BUSD, tapi B milik Bitbest, bukan BNB. Jadi BUSD yang sedang kita bangun komunitasnya, ekologinya. Nah, di samping itu nanti ada BTS. BTS sudah muncul di dalam walletnya. Nanti ada MM, ada beberapa koin yang lain. Itu bisa kita baca nanti di dalam business plan. Saya juga nggak hafal satu-satu. Kemudian ke depan bisnis ini seharusnya bisa paling tidak ya mendekati exchange-exchange besar. Seandainya kalau bisa diterima oleh masyarakat luas secara bijak, membangun ekosistem. Nah, memang sepertinya dalam membangun ekosistem ini jadi seperti nampak ada semacam bombastis dalam memberikan reward tapi atau profit, tapi kalau nggak begitu mana ada orang yang mau mulai. Itulah yang kemudian mereka sebut itu memang membakar uang, dan perusahaannya memang kuat. Saya melihat sendiri di sana betul-betul bakar uangnya